Photoshop atau Photoshop kalau dipelesetin oleh banyak orang, adalah suatu program multifungsi yang kerap digunakan oleh banyak orang dengan berbagai macam latar belakang profesi, seperti tukang graper, tukang edit, tukang rental, tukang servis HP, karyawan yang tahu-tahu disuruh bosnya, disuruh ngedit foto selingkuhan bosnya, mahasiswa dan mahasiswi, pelajar, ibu-ibu naik motor, om-om senang, atau jomblo yang lagi sedih. You name it, Photoshop hampir menjamah seluruhnya. Kali ini, The Epic Friday akan menjabarkan how to use Photoshop untuk kalangan yang baru tahu apa itu Photoshop. Orang awam, beginner, yang nggak kenal, sekedar coba-coba, atau terpaksa karena disuruh bos. Tips-tips secara singkat, padat, dan aplikatif dengan contoh kasus yang nyata. Relax guys, even monkey can do it. Saya monkey dong. Bagaimana cara menerangkan foto yang gelap? Kita langsung buka aja Photoshop-nya ya. Ada file. Di sini ada tulisan open. Nah, oke, kita pilih. Misalnya nih, contoh kasus. Kita akan menerangkan foto si Doski ini. Oh, Doski sedih karena fotonya gelap. Dia berdoa semoga fotonya terang. Oke, kita terangin. Ada dua cara. Satu, kita pakai metode screen. Di sini adalah panel layer. Nah, ini adalah background. Background itu ibaratnya alas paling dasar. Kita copy. Ini kita drag, arahin sampai kemari. Ini yang ada ini nih. Ini lepas. Duh, simsalabim, kelepas. Jadi ke copy itu. Ada lagi jurusnya yang kedua supaya cepat shortcutnya adalah Ctrl J atau Command J kalau di Macintosh, kalau di Windows adalah Ctrl J. Oke. Kita ganti blending mode-nya menjadi screen. Simsalabim. Ya ampun si abang ini ganteng deh sekarang. Oke, setelah itu ketika ini kurang jelas ya, kurang terang lagi, kita terangin lagi. Ini kita tambahin lagi. Kita copy lagi, duplikat lagi. Tuh kan, jadi tambah terang. Oke nggak? Oke. Nah, jurus yang kedua adalah kita pakai adjustment. Adjustment layer. Di sini ada kayak yin and yang nih ya. Lihat nih, Doski yin and yang. Kita tekan keluar tuh teman-temannya. Kita cari yang namanya kurva. Sebenarnya sih ya, pada dasarnya bisa pakai ini. Brightness and contrast, level, kurva exposure. Ini empat sekawan ini adalah untuk menerangkan dan menggelapkan. Bebas mau pilih apa aja. Tapi kalau saya cenderung ke kurva. Karena saya suka yang melekek-lekek. Oke, sudah ditekan. Keluar. Di tengah-tengah sini, kita tarik ke atas. Tuh, kan? Tuh. Simsalabim. Terang. Oke. Bisa juga pakai brightness. Kita terangin. Ini kita turunin karena terlalu kontras. Tuh. Bisa juga memakai level. Ini kita naikin ke kiriin. Tuh. Widih ganteng si abang ini. Tuh. Oke. Jangan ditutup dulu. Di save dulu. Misalnya gini deh ya. File. Save as. Ini jangan lupa diganti formatnya. Biasanya kalau di Mac begini. Kita cari padnya yang mau dituju ke JPEG. Ini jangan lupa format JPEG yang Photoshop. Kalau mau langsung gini ya, mau langsung di export atau mau di apa namanya dicetak ke tukang abang-abang nyetak. Udah begini. Tinggal dinamain. Coba. Save. Oke. Lalu di contoh kasus, bagaimana mas kalau fotonya gelap habis? Kalau tadi kan masih terang tuh ya. Gelap habis. Oh, saya kebetulan ada juga contoh kayak gitu. Ini kalau dilihat nih kasihan nih orang ini. Ini pasangan ini sedih sebenarnya. Kenapa sedih? Di hari yang berbahagia, hari pernikahan mereka, kok fotonya gelap? Sedih nggak? Sedih dong. Maka itu kita bantu, oke? Okay? Oke, okay, tadi gimana jurusnya? Bisa pakai dua. Ah. Kita ganti ke screen. Masih gelap. Tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Tapi jeleknya di sini adalah semuanya kuning. Kuning, men. Gimana cara ngakalinya? Gak usah takut. Pertama, kita menggunakan curve. Naikkan. Oke. Baru ini kita copy lagi pakai screen. Nah, kalau dilihat nih masih terlalu terang nih. Ini baju-baju perempuannya terangan ya. Oke, kita turunin. Kita turunin. Oke, kira-kira segini cukup. Nah, di sini masih kuning. Oke. Satu lagi yang akan saya kasih jurusnya adalah Hue and Saturation. Hue and Saturation ini berguna untuk mengatur saturasi-saturasi warna yang ada dalam foto.
ini gampang banget, nggak usah takut, nggak usah panik. Kita klik, sama kayak tadi ya, ini adjustment layernya ini curve. Nah sekarang ini tadi kita milihnya Hue and Saturation. Doi keluar, ini kayaknya sih ribet ya, tapi nggak usah takut. Ini gampang pisan. Tadinya ini di master, kita ganti ke yellow. Kita kurangin saturasinya mas, oke. Tuh, yellow-nya udah berkurang kan? Iya kan? Lightness-nya kita tambahin. Lalu, apa lagi yang kurang? Ampun, si bapak ini mukanya merah sekali, seperti udang rebus. Oke, kita bantu. Kita ganti ke red. Jadi cuman warna red doang yang akan diatur sama si UN saturasi ini. Simsalabim, kita turunin pelan-pelan. Oke, cukup. Terangin dikit lightness-nya, jangan terlalu banyak. Oke, cukup. Ya, kira-kira beginilah masih normal untuk foto yang gelap. Awalnya seperti ini, seperti mati lampu. Kita terangin. Gampang kan? Gak usah panik, gak usah takut. Oke, sekian dari saya di Epic Friday. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe.